Halo, selamat siang. Saya Praja. Saya akan menginfokan kondisi terbaru Jalan Transyogi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, tepatnya di Girijaya. Oke, untuk lihat lebih detailnya, saya akan menayangkan video saya pas waktu ke sana. Oke. Halo, saya Praja. Saya akan menginfokan kondisi terbaru Jalan Transyogi, Tanjung Sari, tepatnya di Girijaya. Saat ini kondisinya buka tutup jalan sampai 3 jam bahkan lebih. Untuk lihat kondisinya secara detail kita akan ke sana. Oke, jadi ikuti saya ya. Gas. Akibat maraknya galian tanah, Jalan Transyogi Tanjung Sari arah Cianjur amblas dan meresahkan warga dan pengguna jalan. Akibat tingginya curah hujan yang saat ini sering terjadi serta cuaca ekstrim di wilayah di Kabupaten Bogor membuat jalan banyak yang amblas karena tergenang air disertai banjir juga longsor dan juga mengakibatkan banyak jalan berlubang. Pasalnya curah hujan yang hampir turun setiap hari sehingga membuat ruas jalan Transyogi Tanjung Sari Cianjur sering mengalami kemacetan parah. Amblasnya jalan bukan hanya disebabkan oleh derasnya curah hujan, tapi juga disebabkan oleh marak galian tanah atau galian C di Kecamatan Tanjung Sari saat ini, sehingga membuat jalan Transyogi Tanjung Sari Cianjur tak luput terkena dampaknya. Amblasnya jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, tepatnya di ruas jalan Tanjung Sari Cianjur di Kampung Girijaya, Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, diduga akibat maraknya galian tanah yang tepatnya berada di sisi jalan, sehingga membuat material tanah galian tersebut turun ke jalan atau longsor, serta menutupi sebagian ruas jalan, dan tentu saja mengakibatkan kemacetan dan meresahkan. Akibatnya, puluhan mobil dan motor yang melintas di jalur tersebut harus mengantri dan bergantian, sehingga kendaraan yang mau melintas harus memperlambat laju kendaraannya. Menurut keterangan Cecep, narasumber warga setempat, bahwa amblas dan tertutupnya jalan tersebut akibat turunnya material tanah dari akibat galian tanah yang ada di samping jalan tersebut. Hujan. Lanjutnya, masyarakat setempat dengan peralatan seadanya secara bergotong royong sigap memperbaiki dan membersihkan jalan tersebut demi kelancaran perjalanan kendaraan yang akan melintas, pungkasnya. Masyarakat berharap agar instansi terkait harus cepat turun tangan dan cepat meninjau ke lokasi tersebut, serta mengambil tindakan dan segera memperbaiki jalan yang amblas, supaya tidak membahayakan pengendara yang melintasi jalan tersebut. Sekian informasi dari saya Praja pamit. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.